Hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. Tara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 juga dijuntukan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang perhimpunan hukum pidana dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas lima tahun. Demikian teman-teman, cukup jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan sih. Ya, akun ya, akun YouTube dengan channel uh, milik yang milik yang bersangkutan ya. Jadi akun YouTube milik yang bersangkutan yang di, disita ya Bang Edi Channel ya cukup ya jelas ya penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan penahanan di Baris Krim Polri mana ancaman 10 tahun ya jadi ancaman masing-masing pasal -masing ada tapi ancaman 10 tahun ya jelas ya